Selamat pagi pemirsa, pergantian pemerintahan sudah di depan mata. Bila tidak ada aral melintang tepat pada 20 Oktober, kekuasaan Presiden Joko Widodo akan bergulir ke Prabowo Subianto. Di ujung masa pemerintahannya, Jokowi masih terus bekerja. Salah satu yang ia kejar betul adalah merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Akan tetapi semesta seakan tidak mendukung. Ibarat pepatah, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, rencana Jokowi memindahkan ASN ke IKN ini tidak kesampaian hingga ujung jabatannya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu, 12 Oktober 2024 dengan tema Memindah ASN Butuh Kehati-hatian. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui sambungan telepon interaktif di 02158399100. Dan sudah hadir pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Paling tidak kita selalu ada kepastian ya setiap hari Sabtu editorial. Nah, editorial ini ada yang deg-degan ini sampai sekarang. Kapan jadinya mundur lagi. Yeah. Nanti akan paling tidak sudah ada kepastian akan diundur lagi gitu ya. Ada kepastian untuk diundur sampai Januari yang sampai terakhir. Januari. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita ada beberapa topik utama yang menjadi headline di Harian Media Indonesia. Bisa Anda simak melalui edisi e-paper pada hari ini, pemirsa. Yang pertama, ini terkait dengan postur kabinet sudah tergambar. Nah, waktu itu kan sempat muncul ada katanya pemilihan kabinet nanti kabinet zaken lah atau yang apalah segala macam. Tentu masyarakat berharap yang terbaik. Nanti apa yang diharapkan dari postur kabinet yang katanya sudah tergambar? Katanya soalnya nama-namanya saja sampai sekarang tuh masih belum beredar kan? Apanya? Nama-nama menteri ini sebenarnya. Ya beredar, tapi kan kepastiannya masih harus menunggu sampai dengan presiden nanti mengumumkan secara resmi ya, presiden terpilih ya. Tanggal 20 Oktober. Nah, yang mau dibahas di dalam artikel ini postur kabinet sudah tergambar itu paling tidak melalui acuan yang terlihat dari susunan di komisi di DPR yang ada 13 yang di dalamnya itu terdapat daftar mitra kerja begitu. Nah, dari situ kita bisa melihat paling tidak ada gambarannya begitu nanti akan seperti apa. Karena kalau berdasarkan susunan daftar komisi dan mitranya itu tercatat ada 46 kementerian yang disiapkan, 5 diantaranya merupakan kementerian koordinator dan sisanya kementerian teknis, ada satu penambahan kementerian koordinator yaitu kementerian koordinator kemasyarakatan. Kemudian juga seluruhnya terdapat 19 kementerian baru yang merupakan pemisahan dari kementerian yang sudah ada sekarang ini, yang sebelumnya hanya berbentuk badan, ada juga peningkatan gitu dari yang sebelumnya berbentuk badan, misalnya yang disebut di dalam artikel ini diantaranya ada kementerian kehutanan, kementerian perumahan rakyat, kementerian transmigrasi, nah ini sesuatu yang baru, mungkin kementerian kebudayaan, kementerian imigrasi dan pemasyarakatan serta Kementerian HAM begitu ya. Jadi mengacu dari itu paling tidak kita sudah mendapatkan gambarannya itu nanti kementeriannya akan seperti apa dan daftar komisi 13 daftar komisi yang ada 13 komisi yang terdaftar di DPR maksud saya. Yang jelas yang sudah tergambar memang bertambah ya pos-pos di kementerian itu. Iya, iya. Dan kalau menurut ada juga dari Ketua Harian Partai Gerindra ya Sufmi Dasko Ahmad yang menyebutkan bahwa adanya pemecahan dan juga pembentukan kementerian baru itu semuanya adalah untuk menjalankan janji kampanye dan program pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya akan fokus pada kampanye Pak Prabowo yaitu Asa Cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian yang nanti akan terbentuk begitu. Menarik ada parpol yang menyatakan tidak usah diprioritaskan seperti Nasdem ya tidak apa-apa. Tapi ada juga yang terang-terangan nih alhamdulillah, katanya kalau disebut-sebut dapat 7 kursi menteri. Jadi kualitas itu tadi yang harus diutamakan dalam pemilihan para menteri ini. Mau dia berasal dari parpol, mau berasal dari profesional begitu, Mbak? Iya, paling tidak kemudian dari Pak Prabowo mengatakan dari gabungan koalisi yang sudah mengajukan nama-nama ya untuk dipertimbangkan sebagai calon menteri ini pilihannya berbeda, kita tidak masalah, kita bersahabat. Oh, mohon maaf, bukan itu yang dikatakan. Yang dikatakan itu adalah yang diajukan ini lumayan capable semua begitu ya. Jadi agak sulit untuk menentukan pilihannya, tapi apapun pilihannya itu menjadi hak prerogatif dari presiden terpilih nanti. Oke. Dan mungkin nanti diharapkan tidak ada jegal-menjegal ya. Iya. Menteri yang mungkin dinilai oleh sejumlah pihak begitu dalam hal ini terkait dengan family office. Ini yang menjadi topik utama dalam headline Media Indonesia. Yang kedua, Luhut keluhkan menteri penjegal family office. Nah, katanya Pak Prabowo itu sebenarnya sudah setuju nanti ada orang yang super kaya menanamkan dana dan juga investasi di Indonesia. Meskipun tidak menyebutkan ya, Mbak ya, kementeriannya apa, tapi banyak juga yang menilai ini tuh tidak adil, masyarakat
kita nih katanya kan beban pajak akan ditambahkan. Pengusaha di dalam negeri juga masih banyak hambatan. Jadi apa yang media bisa harus dicari ini? Ya paling tidak masih diupayakan begitu ya, belum sepenuhnya tidak bisa diloloskan begitu, walaupun kemudian dari Pak Luhut mengatakan nih gara-gara satu menteri akhirnya konsep family office ini tidak jalan gitu, padahal sudah dipersiapkan, tapi kemudian konsep ini juga disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini konsep yang mungkin saja bisa dijalankan ke depannya begitu ya, karena ya memang ada kebutuhannya gitu, walaupun dikatakan karena kan ini konsepnya adalah bahwa nanti keluarga ini tata kelola untuk memudahkan layanan bagi keluarga yang membawa kekayaan untuk penanaman dana dan investasi di suatu daerah begitu, yang di situ nanti akan diberikan insentif keringanan pajak. Makanya dikatakan kok sepertinya tidak adil gitu, karena sebagian dari masyarakat malah kedepannya nanti akan dibebani lebih banyak pajak lagi. Bahkan gitu. Bahkan sampai dibebaskan bisa loh. Bisa sampai dibebaskan begitu ya, tapi sepertinya konsep ini masih akan berupaya untuk digolkan gitu di pemerintahan yang akan datang gitu, karena Pak Prabowo menyikapinya secara positif itu katanya Pak Luhut ya, seperti itu begitu. Ya kita lihat saja nanti akan seperti apa. Yang pasti ada satu kementerian yang menjegal ini tidak disebut gitu, kementerian yang mana begitu ya yang menjegal. Iya, dan apalagi nanti 20 Oktober tentu semua akan berubah, banyak pertimbangan. Pemerintahan yang baru tentu punya prioritas tersendiri ya dalam hal ini. Tapi katanya harus optimis, Mbak. Gimana? Iya, harus optimis. Semua harus dilakukan secara optimis, kata Pak Jokowi, jangan fokus dengan pesimisme dan negativisme. Karena itu yang laku katanya sekarang. Iya, gitu ya. Ya, apapun itu pokoknya kita harapkan itu tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Betul. Dan yang menjadi topik utama dalam harian media Indonesia kali ini adalah memindahkan ASN butuh kehati-hatian. Yang dimaksud hati-hati apa, Mbak? Yang dimaksud dengan hati-hati ya, ini kan karena pemindahan ASN ini kan nggak bisa gerasa-gerusu, tidak bisa sembarangan, apalagi terus kita akan memindahkan mereka itu ke IKN yang secara ekosistem itu mungkin tidak sesiap seperti misalnya pemindahan ke daerah yang lain yang sudah siap ekosistemnya begitu ya. Bahwa ternyata memang ada kepastian-kepastian supaya tidak dipindahkan gitu ya, artinya baru akan dipindahkan pada bulan Januari, karena sebelumnya kan kita tahu perencanaannya itu kan sudah disusun dari akhir tahun kemarin. Pemindahan secara berkala akan dilakukan tahun ini, mulai bulan Juli itu tidak kejadian, kemudian di bulan September itu tidak kejadian, dipindah ke Oktober tidak kejadian lagi, dan kemudian sekarang ada kepastian bahwa akan ditunda sampai dengan bulan Januari. Nah, bulan Januari itu kan presidennya sudah berganti, tidak Pak Jokowi lagi ya, sudah berganti. Nah, kali mungkin prioritasnya juga sudah berbeda nanti ke depannya begitu ya. Tapi lagi-lagi ini kan sejak awal memang sudah kemudian disampaikan oleh berbagai pihak yang namanya pemindahan itu tidak boleh gerusu-gerusu, harus matang, harus disiapkan segala sesuatunya. Karena lagi-lagi ASN itu kan ada mungkin yang lajang, ada yang sudah berkeluarga, yang mungkin prioritasnya juga beda gitu ya. Ketika memindahkan keluarga itu kan aspek-aspek lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya itu udah harus siap betul gitu. Walaupun kemudian ada juga ya ketika dikatakan bahwa tidak jadi dengan alasan ekosistem yang belum siap, dari Pak Bas mengatakan bahwa sudah siap kok, infrastruktur sudah ada kok gitu nanti. Ya, tapi itu bisa diperdebatkan lah ya gitu ya, dalam standar kesiapan itu seperti apa. Betul, gitu ya. Karena dari laporan teman-teman jurnalis yang langsung ke lapangan juga ada teman kita Glory ya. Ada teman kita Glory Nata katanya masih sebenarnya kurang ideal untuk ditinggali di sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, itulah yang menjadi topik utama dalam harian media Indonesia kali ini. Memindah ASN butuh kehati-hatian. Memindah ASN butuh kehati-hatian. Pergantian pemerintahan sudah di depan mata. Bila tidak ada aral melintang, tepat pada 20 Oktober, kekuasaan Presiden Joko Widodo akan bergulir ke Prabowo Subianto. Di ujung masa pemerintahannya, Joko Widodo masih terus bekerja. Salah satu yang ia kejar betul ialah merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Akan tetapi, semesta seakan tidak mendukung. Ibarat pepatah, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Rencana Jokowi memindahkan ASN ke IKN tak kesampaian hingga ujung jabatannya. Presiden boleh saja mengaku sudah berkantor di IKN, tentunya dengan beragam kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan. Namun, semewah apapun fasilitasnya, tidak mungkin Presiden seorang diri di IKN. Sedangkan para pembantu dan aparat pemerintahan lainnya masih menikmati kemacetan jalanan di Jakarta.
Dengan alasan ketidaksiapan ekosistem di IKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Praktikno untuk memerintahkan pemindahan ASN ke IKN pada Januari 2025. Padahal, pada 16 Desember 2023, Azwar Anas sudah menyebut tahap pertama pemindahan ASN berlangsung pada Juli sampai November 2024. Akan tetapi, rencana tinggal rencana. Yang terjadi justru pemerintah bolak-balik memundurkan rencana tersebut. Awalnya pemindahan diundur ke September, lalu diundur lagi ke Oktober. Dalih pembatalan karena persoalan ketidaksiapan infrastruktur dan ekosistem tersebut sebenarnya bukanlah barang baru. Bahkan, sejumlah pakar sudah sejak jauh-jauh hari mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk jangan gerasa gerusu atau memaksakan diri memindahkan para amtenar. Pemerintah diminta tidak usah mengumbar rencana memindahkan orang sepanjang ekosistem di kawasan tersebut belum memadai bagi kehidupan manusia dan keluarga. Memindahkan ASN bukanlah barang mati yang bisa sesuka hati digeser-geser oleh pemiliknya. Pemerintah harus memikirkan persoalan kebutuhan hidup yang mendetail para keluarga aparatur. Namun, seperti biasa, masukan masyarakat seakan menjadi angin yang masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Berlaku tanpa makna, ragam kritik dan masukan seakan diabaikan demi memaksakan rencana pemerintah. Perut para ASN pun berulang kali melilit. Perut mulas bukan karena takut berpindah lokasi tugas, tetapi lebih karena bolak-balik menghadapi ketidakpastian. Para amtenar tentu sudah siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja, mereka tentu memerlukan kepastian dalam hidup. Jika ketidakpastian seperti ini terus dipelihara, dikhawatirkan akan muncul sikap anggap remeh dari kalangan abdi negara. Mereka bisa saja berpandangan nggak usah ambil pusing dengan pemindahan karena paling-paling nanti juga bakal diundur lagi. Kini kita tak bisa lagi berharap kepastian itu kepada Joko Widodo. Kekuasaan Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober. Sejak saat itu, Joko Widodo bergabung dalam barisan para mantan presiden yang masih ada bersama Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Otomatis, ia tidak memiliki kuasa lagi untuk memerintah ASN sejak saat itu. Di sisi lain, pertanggal yang sama, Prabowo sudah menjadi presiden kepala negara. Bukan lagi sekadar pembantu presiden. Prabowo tentu memiliki perhitungan, prioritas, dan kebijakan sendiri terkait masa depan, termasuk dalam hal pemberian kepastian soal pemindahan ASN. Pemindah ASN butuh kehati-hatian, itulah topik utama dalam editorial Media Indonesia. Nanti kami akan undang Anda berpartisipasi melalui 021-583-9900. Kami akan kembali usai jeda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, memindah ASN butuh kehati-hatian. Itulah topik kita pada pagi hari ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi. Yang pertama ada Bapak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal. Selamat pagi, Mbak Kania ya. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak Ondo. Soal pemindahan ASN ini bagaimana pendapat Anda? Saya setuju judul ini ya.
justru harus super hati-hati. Ini namanya mimpi setinggi langit, salahnya itu sedalam lautan loh, nggak mudah loh. Apalagi bila pindahnya Januari, 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian itu udah mau, orang udah mikirin puasa mudik lebaran, yang mau dipindahkan itu enggan kali ya, nanti dia mau pengen lebaran di kampung. Presiden terpilih pasti tak mau terganggu banyak soal itu. Beliau itu sibuk program dan kementerian baru yang akan dia bangun. Mungkin kepemindahan ini menambah beban lagi buat dia nanti. Jadi mungkin sulit dia untuk meng-ACC ini segera Januari. Dan perlu dipahami gedung yang lama yang di Jakarta mau dijadikan apa? Mubazir dong, kosong. Atau setengah di sana, setengah di sini. Itu kan jadi sulit ya. Sebagai pejabat apabila, apalagi presiden, jangan sembarang ngomong. Tunda, bentar, ganti. Aduh, ini namanya OMDO ya. Januari, bila kesehatan, fasilitas pendidikan, ibadah, rumah ibadah, pasos-pasos untuk yang dipindahkan belum, ya jangan dipaksakan lah. Bila antenar yang akan dipindah itu masih antenar yang sudah mau pensiun itu gimana? Atau antenar yang masih keluarga muda, anaknya SD, TK, dipindah, kalau nggak ikut, ya jadi dua dapur, kan jadi beban nih. Baik, Pak Ondo. Bila antenarnya menjelang pensiun ini gampang, tapi yang masih harus dipastikan aktif, ya, atau yang remaja, ya. Mbak. Yang mau kawin jadi tertunda ini. Pak Ondo. Sudah kami tangkap poinnya Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian ada Bapak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Salam sehat. Selamat pagi Pak John. Salam sehat, silakan Pak John. Ini yang dibedah oleh editorial Indonesia pagi hari ini, ya boleh katakan kalau bahasa kerennya itu viral ya. Ya. Yang viral, yang begitu hangat. Kenapa? Tinggal hitungan minggu lagi, Bapak Jokowi ini akan lengser, akan digantikan oleh Presiden baru. Ya, nggak salah saya, ada seminggu yang lalu Presiden kita ini, Bapak Prabowo, apa Jokowi ini, ya, memindahkan apa itu ibu kotanya tidak segampang itu. Nah, perlu waktu. Saya masih ingat bapaknya itu kalimat kata-kata dia. Tapi kemarin apa lagi? Nah lagi, udah ada siap di situ apa infrastruktur apa kesehatan, udah ada pasien 3 orang. Jadi begini, Mas Iqbal, Mbak Kania, memindahkan ASN itu ya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ini ASN ini pemindahan manusia. Apa kata yang pelabuhan pertama menteri? Ya berapa bulan lagi kita nak menghadapi puasa lah. Okay. Jadi fokus sajalah Pak Jokowi ini, presiden kita ini, ya transisi kepada presiden yang terpilih Bapak Prabowo, agar Pak Bapak Prabowo tidak direcoki dengan hal-hal yang begini. Fokusnya dulu, ya bantu dulu Bapak, nanti baru diurai lagi apakah nanti pindahnya pelan-pelan ini. John. Ya okay. Gitu, jangan ujung-ujung hari ini berbeda, pagi toge. Pagi kacang, siang toge, malamnya tempe. Oke, baik. Terima kasih Pak John Veto sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih ya Pak John sudah bergabung dari Batam, Kepulauan Riau. Semua harus dipastikan. Bahkannya singkat saja sebelum kita jeda. Jadi semua harus diperhitungkan, apalagi ini mau sudah pindah, nanti pasti punya prioritas tersendiri pemerintahan yang baru. Iya, saya baru kepikiran juga ya kalau dipindah Januari nanti sudah menuju lebaran dan lain sebagainya. Nanti harus dipikirkan bagaimana mereka pulang kampung dan lain sebagainya. Jadi ada tambahan-tambahan kompleksitas baru begitu yang memang harus dipertimbangkan. Secara dan itu menjadi beban presiden yang baru begitu ya. Tadi kan yang disampaikan oleh para penelpon seperti itu gitu. Yang artinya kemudian juga menunjukkan bahwa akhirnya masyarakat semakin tidak yakin gitu. Ya kan, akhirnya karena diundur terus begitu ya. Beberapa kali ini sudah diundur, bahwa akan diundur ke bulan Januari di arah pemerintahan yang baru, itu membuat masyarakat tidak yakin. Ada seperti itu gitu ya, kesan yang kita tangkap dari dua penelpon ini ya. Tadi ada beberapa usulan juga begitu yang disampaikan. Misalnya siapa sih sebenarnya yang mungkin perlu diprioritaskan untuk diberangkatkan terlebih dahulu, kalaupun nanti pemindahan ASN ini jadi dilakukan gitu. Ternyata sudah sebagainya. Ada sistemnya Mbak Kania, nanti kita akan bahas ya. Ternyata itu yang terpilih yang akan dipindah nanti. Dan berapa orang yang terpilih nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia, butuh kehati-hatian. Jadi memang harus hati-hati, tapi nanti pemerintah punya prioritas yang baru. Sebenarnya sudah terpilih ya Mbak ya, yang apa akan dipindah ke sana itu? Bukan sekedar semua akan pindah gitu, tidak ya? Ya sudah terpilihnya, saya gini, paling tidak ya, yang ada beberapa gitu informasi yang kita dapatkan gitu ya, berdasarkan riset gitu ya, bahwa ada sebenarnya sistem gitu, ada dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mengatakan bahwa mereka itu sudah selesai melakukan pemetaan dan penilaian potensi maupun kompetensi terhadap 111.714 aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN, walaupun belum semuanya pemetaan ini dilakukan, tapi kan karena memang target yang diminta itu sebanyak 60.000 ASN ya, gitu. Nah dari di tahun kemarin jumlah ASN yang sudah mengikuti itu ada sekitar 96.760 ASN. Jadi sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan pemerintah di 60.000. Dan bahwa tujuan dari pemetaan dan penilaian potensi serta kompetensi ini dalam rangka pemindahan ASN ke IKN begitu. Jadi sudah ada anggaran bahkan yang dikeluarkan gitu untuk memastikan bahwa target yang diminta dan kemudian spesifikasi dan kriteria yang dibutuhkan gitu tuh melalui sistem yang kemudian dianggarkan sampai dengan 5,5M kalau tidak salah ya, yang dikeluarkan. Jadi harus dipastikan apa Mbak? Sudah menghitung bulan ini, katanya tinggal 3 bulan? Tinggal 3 bulan. Seleksinya ini menggunakan computer assisted competency test gitu. Jadi memang secara digital. Jadi memang membutuhkan anggaran sebesar itu. Kemudian juga pejabat pimpinan tinggi di pemerintahan itu juga sudah ada alat ukur tersendiri berbasis digital melalui pembangunan virtual assessment center. Standar penilaiannya pun tengah disusun dengan pagu anggaran sebesar 2 miliar. Ini semuanya adalah di tahun kemarin begitu ya. Harusnya kan progresnya sampai dengan paling tiga pertengahan tahun ini tuh capaian outputnya itu 20% katanya seperti itu. Nah itu tuh penilaiannya itu berdasarkan dilakukan secara daring melalui teknologi natural language processing, ada AI, machine learning, dan blockchain. Lagi-lagi untuk memperlihatkan bahwa ASN yang akan dipindah ini memang dipersiapkan. Jadi itu bagian dari kehati-hatian juga sebenarnya. Iya betul, betul. Tapi paling tidak kan dari Kemenpan RB begitu yang menyiapkan ASN-nya nih gitu. Karena kan spesifikasinya juga tidak sembarangan begitu yang bisa berangkat ke sana. Walaupun kemudian tadi ada yang mengatakan sebaiknya apakah yang menjadi pionir ini yang muda-muda saja begitu ya. Yang belum ada misalnya beban kepikiran untuk pendidikan anaknya nanti seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau hunian kan sebenarnya sudah disiapkan. Hunian kan katanya kalau keluarga dikasih satu unit gitu. Tapi kalau yang single-single nanti di sharing dan lain sebagainya. Tapi pada intinya memang nggak semudah itu. Tidak semudah itu. Seperti kata menelpon tadi ya. Semoga mestakung ya Mbak. Karena sejauh ini masih belum mestakung. Masih banyak yang harus dibangun, dipastikan. Meskipun Ketua Otorita IKN Pak Bas juga menyatakan ada infrastruktur sudah siap. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari beberapa laporan. Belum sesiap itu. Jadi memang harus hati-hati. Terima kasih Mbak Kania. Iqbal, terima kasih. Kita segera dengar kepastian. Dan pemirsa, itulah tadi Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan, karena memindahkan ASN bukanlah barang mati yang bisa sesuka hati digeser-geser oleh pemiliknya. Pemerintah harus memikirkan persoalan kebutuhan hidup yang mendetail para keluarga aparatur. Jika ketidakpastian seperti ini terus dipelihara, dikhawatirkan akan muncul sikap anggap remeh dari kalangan abdi negara. Mereka bisa saja berpandangan, enggak usah ambil pusing dengan pemindahan karena paling-paling nanti juga bakal diundur lagi. Kita tidak ingin itu terjadi. Saya Iqbal Himawan, terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.